ku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Suatu waktu, hiduplah seorang putri raja yang dibuang dari istana. Di hutan, sang putri tinggal bersama 3 kurcaci. Ia berharap ada seorang pangeran yang datang untuk menjemputnya kembali ke istana. Hari ini mimpi pangeran. Pagi-pagi itu yang ada tukang koran, bukan pangeran. Iya. Udah sana, keluar. Jadi gemes. Pangeran. Nama gue Princess. Sesuai nama gue suka banget semua yang berbau princess. Yang tadi itu ponakan-ponakan gue. Nakal-nakal banget. Makanya gue panggil mereka 3 kurcaci. Ini dia 3 kurcaci. Maksudnya keponakan gue. Ini Aldi, kelas 1 SMP. Sok keren dan ngebosi. Pagi, Tante. Dan ini namanya Bunga, kelas 2 SD yang sok imut dan sok cantik. Pagi, Tante. Dan si kecil Chico, masih TK. Dan dia ini yang paling susah dibilangin. Chico mana? Bibi udah gak sanggup kerja di sini lagi. Denon ya, Bibi berhenti aja. Gini-gini, Bibi tenang aja. Kalau untuk ngejagain 3 kurcaci, nanti aku cari orang lagi deh. Bibi bisa kerjain yang lain, ya. Kalian kenapa ketawa-ketawa? Enggak. Tante, aku sekolah dulu ya. Ya udah. Langsung pulang ya nanti. Iya, Tante. Jangan kemana-mana lagi. Halo? Aduh, Mas Sultan tenang aja. Ini tuh semua aman, terkendali. Iya, mereka juga gak bandel kok. Pokoknya kalau misalnya mereka kenapa-napa nanti pasti ditelepon deh. Mas Sultan mah tenang aja. Oke. Yuk, dadah. Yang barusan nelpon itu Kak Sultan, abang gue. Papa mereka bertiga. Mbak Ima istrinya udah lama meninggal. Dan Kak Sultan lagi ngurus bisnis di Bali sama papa, kakek 3 kurcaci ini. Halo? Iya, nanti kan gue kampus juga. Ya, nanti gue kabarin kalau misalnya udah mau berangkat ya. Bentar. Nama gue Princess. Nih, tugas udah selesai semua, tinggal lo kumpulin ke Pak Albert. Mending lo aja yang ngasih ya, kan kalian itu sama-sama jomblo, single, muda. Lo aja yang deketin dia, gue suruh.
gak mau. Lagian dia itu bukan pangeran impian gue. Pangeran impian lo tuh kayak apa sih? Pangeran impian gue. Lama-lama kamu kok jadi bikin pusing kepala. Know that I need you, know that I want you. I don't wanna fancy, I don't wanna crazy. Know that I need you, know that I want you. I don't wanna fancy, I don't wanna crazy. Hey, Isabel. Hey, temenin ke perpus yuk. Boleh, ayo. Putri, tangan sebelah kanannya belum nih? Tangan gua aja mau gak? Princess yang cantik, kenapa sih bengong aja? Lagi mikirin Rain atau lagi mikirin Katria? Katria siapa? Yang tadi lo pegang itu lo tangannya. Ah, dia tuh temannya Farid, cuman dia anak arsitek. Anak arsitek ngapain juga main ke ekonomi? Gak pernah lihat juga mukanya, pasti gak eksis. Kan lo tau gue suka sama siapa? Sama Rain kan? Cuman ya itu aja sih yang bikin gengges tuh. Isabel yang suka nempel-nempel gitu kegatelan. Hailah, gitu aja kok lu ribet sih. Princess, kalau lu emang pengen deket sama Red, gampang. Gue tuh kan mau ngadain party nih. Gue mau ngadain party nih di rumah tante gue, di rumah sepupu gue. Nah, kebetulan tante sama om gue itu lagi pergi ke Amrik. Kalau lu mau, Rin bisa gue undang. Gimana? Iya sih, bisa. Emang dia bakalan datang gitu kalau lo undang? Princess, biar lo tahu ya, sepupu gue Fanya itu kaya banget ya, jadi pasti mau dateng lah. Secara pacarnya Fanya itu artis terkenal, vokalis band Arizona yang lagi booming banget. Tiga kurcaci, gue gak mungkin ninggalin mereka semua. Dan gue inget tadi tuh Mbak Sum tuh udah bilang kalau dia tuh mau balik lagi ke kampung. Nanti gue gak bisa lo datang ke party lo. Gimana kalau kita cari aja pengasuh? Kok lo pinter sih? Ya bener-bener, gue harus cari pembantu lagi sih. Hai, babe. Sayang. Ih, dari mana aja? Tuh, sama lo. Gue cabut. Nggak ganggu. Dah. Sini. Aku mau bilang, aku tuh lapar banget. Ini mimpi gue. Bikin cake dan punya restoran sendiri. Resto yang bukan milik papa, tapi milik gue pribadi. Bukan selera papa, tapi sesuai selera gue. Terkadang, gue berhasil bikin kue enak. Tante, kuenya gosong. Tapi kadang juga gak berhasil. Sat, makan yuk. Lu aja deh, tadi gue udah makan. Ya elah, tahun-tahun dapet beasiswa, kerjaannya belajar mulu. Ya bukannya gitu, gue lagi ngerjain proyek nih. Lumayan kan buat tambahan. Wah, kebeneran nih. Tadi Sinai bilang sama gue, katanya temennya tuh lagi cari pengasuh anak. Kenapa? Pengasuh anak? Iya. Enggak deh. Walaupun yang butuh pengasuh anak itu princess. Mending nih ya, kalau gue sarannya, lu udah jualan aja tuh, jualan kue pasti laris manis. Nah, nanti kalau udah laris manis, lu hire tuh gue jadi tukang cepet-cepet lo yang baru.
Lo udah dong makannya, kan lo katanya mau nunjukin ke gue orang yang mau kerja sama gue mana sekarang? Hebat dong. Hey. Orang kayak gini? Yoi, lo udah pernah ketemu kan? Tenang aja, dia bukan maling kok. Pernah-pernah juga pengalaman sama dia. Kalau modelannya kayak gini mah yang ada dikerjain sama tiga kurcaci. Ya udah lo jangan underestimate gitu dong, terima aja dulu. Paling gak kan malam ini selamat dan kita bisa party. Jam 6 sore, gue tunggu di rumah gue. Sudah datang, berarti? Iya. Om, kalau yang ini gimana nih? Yang ini sih gampang. Tinggal dari sini, kamu tambahin 3, hasilnya jadi berapa? 19. Ciko, bunga abis. Tante cantik banget. Iya kan Om? Mas Satria bengong ya. Lo ngapain bengong ya? Lo harus jagain mereka semua baik-baik nih. Pokoknya kalau misalnya gue udah pulang, lo harus pastiin mereka harus udah selesai semua pekerjaannya, termasuk PR udah selesai. Iya, gak usah khawatir. Mereka ini lucu-lucu kok, baik-baik lagi. Iya kan? Dan kalian juga jangan bandel-bandel ya, jangan buat keributan pokoknya, oke? Okay? Iya Tan. Iya Tan. Pinter. Ya udah. Dadah. Ya. Ya udah Bunga, kita lanjutin lagi. Ore! Besok-besok jangan diulangin. Lo bilang lo ngundangin dia sendirian, kenapa datangnya sama cewek sih? Maaf, gue juga gak ngerti kenapa cewek itu bisa datang. Gue janji, malam ini pasti lo bakal deket sama Rain. Gimana caranya? Kasih ya. Kita pegang satu nih. Udah, pegang aja. Malam, Rain! Gue liat-liat dong, baju gue itu baju mahal tau gak keluaran Miu Miu. Kayak baju lo murahan. Kok malah nyatain gue duluan ya? Baju lo mah merek apa sih? Apa Miu Miu? Itu bukan yang nama kucing ya? Masa Miu Miu aja gak tau? Lo gimana sih, Ces? Miu Miu itu brand terkenal gitu. Gimana tau, gue berdua kok udah makanya lo jangan cuma tau cake aja. Gimana dong baju aku? Aduh, gini deh, mending kamu ke toilet deh. Bersihin baju kamu ya. Udah cepetan sana udah. Rain, kenalin, ini teman gue yang paling baik banget, namanya Princess. Dia tuh anak ekonomi juga, terus bokapnya itu pengusaha resto gitu. Oh ya? Kan sama tuh, kayak bokap lo kan pengusaha hotel kan? Iya kan? Bisa aja lah. Iya dong. Kamu cendvanya tuh, katanya dia lagi nyariin tentang fungsi acara. Ya udah, kalau gitu lo berdua gue tinggal ya. Ya udah ngobrol-ngobrol aja, makin dekat makin nempel, oke? Oke deh, semoga semakin nempel ke perangku, ayo kan? Hai. Jalan pun ku nanti, bila berdua.
ditaruh di depan situ. Kenapa tiba-tiba gak ada ya? Lo ngapain kesini ya? Gue cuma menunjukin janji gue sama Bunga kok. Udah tenang aja. Gue bakal balik lagi. Keterlaluan ya lo. Gue tau lo sakit hati sama gue, tapi cara lo gak gitu juga kali. Ini ada apaan sih? Temen lo nih, gue gak suka ya, dia udah nyuri semua konsep restoran yang udah gue bikin. Dia ngambil space gue di mall, dia juga... Gue gak ngerti apa yang ngomongin. Gue sesuatu gak ngerti deh. Ya, apaan sih maksudnya? Hah? Bantuin aku dong. Kemarin inget gak sih yang aku cerita ke kamu soal restoran yang aku mau buat? Nah itu konsep restorannya tuh semuanya diambil sama Nyori. Sorry ya princess, aku gak bisa bantuin kamu. Kenapa? Soalnya aku takut pacar aku cemburu. Sekarang aku pacaran sama Isabel. Tunggu ya. Ayo kita kemik aja, yuk. Oh, impian gue semuanya hancur. Jangan pas buruk-buruk mikir lo, kuat dong jangan gini terus. Sekarang Reni mau ninggalin gue semua gara-gara Satria. Kita mesti ikutin Ren sama Isabel. Ada yang mau gagalin usahanya princess. Cuman lo sama Rendo yang mau ngelakuin itu. Gak boleh sujud sama orang lain. Udah biar gue aja yang tuduh. Oke men, gue bakal sedikit sendiri. Bandel banget sih. Mikirin apa sih? Enggak, aku lagi ngebayangin aja. Pasti sekarang princess lagi nangis-nangis tuh karena impiannya hilang. Kamu bisa jahat juga ya. Aku pikir kamu gak mau loh ikutin saran aku. Dari ngambil desain restorannya, terus ngebajak chefnya, sampai nyerobot lokasi idamannya princess. Ya aku kira kamu sih beneran suka gitu sama princess. Gue emang agak-agak suka sama dia. Apalagi kan bokapnya tajir. Cuman masalahnya, tiga keponakannya itu pada bengal-bengal semua. Bengal-bengal? Dikasih makan apa tuh anaknya? Abang kali. Ini minum. Ayo minum dong. Ya, minum. Gue tahu siapa di antara semua ini. Siapa? Bukan Satria. Tapi Ray. Oh, bohong ya? Benar. Ya, dia besar lagi. Antara kita. Kamu lagi? Kamu bikin gara-gara lagi ya? Kamu! Jangan lari! Anak kecil! Tunggu, Pak. Ini keponakan saya, Pak. Tapi mereka itu udah berbuat onar. Ya, saya minta maaf, Pak, kalau misalnya mereka salah. Mereka semua tanggung jawab saya, Pak. Tapi benar ya? Iya, Pak. Ya udah, yuk, bubar, yuk. Ayo, bubar. Nakal ya? Nakal ya, kamu. Ya. Jadi kalian kesini nganterin Tante? Tante lagi sakit. Sakit? Sakit apaan? Lu, batuk. Sakit biasa kan? Tante gak sakit biasa.
dia sakit hati gara-gara konsepnya dicuri sama Om Ren. Tapi tante kalian sepertinya udah mau ketemu sama Om. Please Om, jenguk tante, please. Ya Om, Om tega banget sih sama tante. Tante? Iya, sayang. Ini ada kado. Dari siapa? Dari Pangeran. Pangeran? Apa jangan-jangan dari Rin ya? Emangnya dia masih berani datang ke sini? Atau dia mau minta maaf? Sorry ganggu. Kok lo? Ya gue mau minta maaf sih sebenarnya. Malah gue udah berprasangka buruk sama lo. Iya gak apa-apa. Setiap orang tuh pasti buat kesalahan. Tapi gimana kita mau belajar dari kesalahan itu dan mau bangkit lagi? Ya gak sih? Tapi gue udah semangat lagi juga sih sekarang. Tapi gue tuh udah hancur berantakan semuanya. Gue udah nabung dari dulu. Gue siapin semua dari nol. Sekarang semuanya hilang itu aja. Iya, gue tahu ini gak gampang. Orang lain tuh boleh ngambil apapun dari lu. Boleh banget. Tapi jangan sampai orang lain tuh ngambil mimpinya lu. Kalau mau, aku bisa bantu. Udah, lupain konsep yang kemarin, kita buat konsep yang baru. Kita buat konsep restoran yang lebih homey, yang lebih merakyat, yang bisa diterima sama orang. Gue jamin ini pasti lebih asik. Lebih keren. Iya gak sih, Ciko? Iya. Sini, sini. Yo! Ya! Ayo! Ayo! Apa selama ini mata hati gue buta ya? Gue gak pernah ngelirik Satria sedikit pun. Padahal selama ini dia sabar banget. Dan mungkin dia pangeran impian yang gue cari selama ini. Luar dugaan banget sih. Asik, luar dugaan. Serius. Papa kamu gak datang? Baru seminggu lagi kali ya, soalnya banyak kerjaan gitu, jadi belum bisa datang ke sini. Seminggu lagi ya? Kenapa juga ya, seminggu ya? Kenapa? Ya, apa ya? Cie, cie. Mau ngelamar nih ya. Terima kasih.
ternyata kapis-kapisnya untuk konsep. Ya mungkin makanannya gak enak kali, atau tempatnya tuh gak hoki. Pokoknya gue ketol sama lo, balikin duit gue. Makanya lo itu jadi orang jangan plagiat deh, nyontek-nyontek karya orang. Masih lo alay, diam aja deh. Pokoknya lo balikin duit gue gak mau tahu. Gue sadar, impian kekanak-kanakan gue tentang putri, pangeran, dan istana gak bakalan real di dunia nyata. Semua keberisikan, kekisruhan yang gue alami bersama keluarga ternyata adalah hal terindah yang gak pernah gue sadarin selama ini. Yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Princess mana? Anda siapa? Mbak, Princess saya lagi pergi. Saya disuruh buat jaga anak-anak. Anda itu mengganggu ketentraman warga sekitar. Saya lagi sakit gigi nih. Betul. Di rumah saya ada pengajian. Besok saya ujian. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Gini, Pak. Nah, aku juga kayak baru mau buka usaha kecil-kecilan gitu sih, rencananya mau buka resto. Bagus. Iya, terus ya masih tahap ini sih. Oh, baru rencana? Iya, baru rencana, benar. Kalau masalah konsepnya gimana? Tinggal tunggu waktunya aja buat realisasiin konsepnya. Dasar tukang serobot! Lu tuh kenapa sih? Emangnya gue salah apa ternyata kok gue disiram? Tadi lo juga nyiram gue kan? Kan gue udah bilang sama lo kalau gue tuh nyiramnya gak sengaja. Tapi gue sengaja. Nyari ribut ya? Apaan sih lo dorong? Beli banget. Iya, lo apa tiba-tiba nyiram gue? Ya udah, suka baju gue, rambut gue, baju semua. Ngejagain ponakan gue, biarin mereka belajar dan ngerjain PR, bukannya malah bikin party. Ini gak seperti apa yang lo pikirin, tapi gue janji, kalau misalnya lo gak suka, gue yakin, ini gak bakal kejadian lagi kok. Emang gak bakal kejadian lagi? Karena mulai hari ini, lo gue pecat. Masih gak ngerti? Permisi. Eh,
lemes banget itu sih. Habis ngapain sih emangnya? Gue tuh habis dikerjain sama tiga kurcaci. Mereka bertiga tuh bener banget. Gak bisa dikasih tahu kerjanya macem-macem. Masa sama aja pembantu gak ada yang betah. Tuh kan, apa gue bilang? Lo tuh masih butuh banget deh sama Satria. Lagian apa susahnya sih lo terima aja Satria tuh ya. Dia itu baik, rajin, pinter. Nah, sekalian kan tuh ponakan-ponakan lo tuh jadi punya guru private. Lagian ya, kayaknya Satria tuh suka dia sama lo. Hai, Princess. Hai, Nak. Hai. Gimana kabar lu? Kok gak ada kabar-kabar lagi sih? Lagi sibuk ya? Gak sibuk. Paling sibuk kuliah. Ini ngerjain tugas. Gue pengen banget nih ngobrol sama lu masalah bisnis. Boleh gak? Gue main ke rumah. Boleh. Tapi nanti Isabel marah ya? Masalah Isabel tenang aja. Semenjak kejadian party kemarin, gue udah gak jalan lagi sama dia. Gue gak suka sama sikapnya, kurang sopan. Terus gimana? Nanti sore, lo ada di rumah kan? Ada. Selalu ada klop buat lo. Gue boleh nomor telepon lo? Jangan kan nomor handphone ya. Nomor rekening, Twitter, Pet, Instagram, WeChat, WhatsApp, semuanya dikasih buat lo gratis. Kalau perlu post tuh sekalian buat lo. Masukin nomor. Oh iya. Berapa? Ntar lo miss call ya. Hanyalah bersamamu. Udah. Sampai jumpa lagi. Bye, Princess. Bye, Nak. Tak sanggup jauh dari dirimu. Dia bukan mau gue. Untuk jadi Sadar ya. Nih, gue kasih tau ya. Yang paling penting sekarang nih ya. Lo memikirkan ya, butuh waktu tuh buat ngedatek, buat ngedet tuh buat pacaran ya. Nah, jadi lebih mending tuh lo hire lagi aja Satria buat jaga-jagain ponakan lo tuh. Ngerti gak tuh? Yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Bahagiaku. Lu sih jadi cowok leto ya amat. Cuman kuat semalam. Ini langsung dipecat. Itu kalau ngomong, ya bener kan? Tenang bro, pasti ada jalannya kok. Gile, baru jadi omongin udah datang tuh. Kuda ke bro? Gue pengen lo kerja lagi. Oke. Yang penting bayarannya naik 3 kali lipat. Mau nggak? Kalau nggak mau sih nggak apa-apa, tinggal cari aja yang lain. Gampang kan? Iya. Oke. Oke, gue setuju. Nanti sore datang aja ke rumah gue. Lo jagain anak-anak, jangan sampai mereka semua bikin kacau. Soalnya Ren mau datang. Nanti kan Ren mau datang. Nah lo terserah deh, lo suruh tiga kurcaci ngapain aja, yang jelas jangan gangguin gue sama Ren. Lo suruh mereka ngapain, kayak terserah, pokoknya beri mereka kerjaan. Gimana? Bisa kan? Udah gak usah khawatir. I'm
suka ya sama tante? Suka ya. Kalian ngomong apa sih? Mendingan sekarang kita belajar gambar. Nih, Om udah sediain semuanya nih. Nih, kita belajar gambar rumah. Kamu suka warna apa? Ungunya. Kita belajar dari gambar rumah. Ciko, gambarnya di tembok dong. Di sini aja mendingan. Hey. Tadi pas Om ke gudang, Om lihat gitar rusak. Ntar Om benerin ya. Tapi ada syaratnya. Apa? Kau bantuin Om ngecat pagar di samping. Bener ya? Bener. Bunga mau kemana? Mau pipis, Om. Om siapa ya? Hei anak cantik, nama Om Ren, nama kamu siapa? Bunga. Oh Bunga. Om aku ke dalam dulu ya. Oh iya iya. Emangnya gue gak tahu apa? Lu tuh salah satu dari biang kerok tau. Om ini ternyata pura-pura baik, gak taunya ngatain Bunga. Lihat aja nanti aku kerjain. Princess, mau gak kamu jadi pacar aku? Bisul! Ya, Non. Dipanggil sama Tante. Ya. Sekarang! Ya, Non, sabar. Kamu mau kan jadi pacar aku? Rin! Akhirnya udah jadi nih kuenya, kamu harus cobain. Princess? Aku buat sendiri kuenya, cobain. Nih, nih, nih. Semoga enak. Nanti kasih komen. Kenapa? Air! Air ya? Aduh! Kenapa sih? Ini. Kenapa? Asin, asin. Asin, asin. Kok asin? Bunga, 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 Siko. Bunga, Siko, air. Air dong, air. Aduh, iya bentar-bentar. Bunga, Siko. Bunga! Kenapa disiram omnya? Aduh, maaf. Gak apa-apa. Princess, aku sayang sama kamu. Aku juga. Kali ini kalian benar-benar keterlaluan. Om Ren itu kan temannya tante, dan sebentar lagi bakal jadi pacarnya tante. Kenapa harus dikerjain sama kalian sih, hah? Sebagai hukumannya, gak akan dapat uang jajan selama seminggu. Dan sepulang sekolah juga kalian harus langsung pulang, gak boleh lagi main-main. Ya tante, masa kita dihukum sih? Iya, ini gak adil. Nanti Ciko bilangin papa loh. Gak ada protes-protes. Dengerin tantenya. Gue gak ngapa-ngapain malah kena hukuman. Padahal besok ada audisi band lagi. Gimana bisa ikut? Ini semua gara-gara Om Satria. Tiga kurcaci kan gue lagi hukum. Jadi lo harus pastiin mereka jangan sampai keluar kelayapan. Iya tenang aja. Jangan sampai ada keributan lo, awas. Gue jamin pasti aman. Oke. Hai Beb. Udah siap ya? Udah, ini udah siap. Berangkat ya. Ayo. Ku ingin engkau selalu.
kita harus ngerjain Om Satria. Gara-gara Om Satria, kita dihukum. Bukan gara-gara Om Satria sih. Om, ambilin boneka dong. Di mana? Di gudang. Ya. Ya. Bunga, buka dong pintunya. Enggak ah, nanti Kak Aldi marah. Emang kenapa? Kak Aldi kesel, gara-gara Om. Dia jadi kena hukum sama Tante. Iya. Jadinya dia gak bisa ikut audisi hari ini. Om bisa bantuin kok. Yang penting pintunya dibuka dulu. Beneran ya Om? Beneran. Kak Aldinya mana? Duh, di depan. Tante gak bakal marah sama kamu kalau kamu ikut audisi. Tapi ada syaratnya. Kamu harus cek sama Om. Makasih Om. Ayo buruan sekarang berangkat. Ya Om. Bunga, Ciko mau ikut gak? Jalan ya, habis kali manggung, oke? Oke. Ciko, Bunga. Sebenarnya dari dulu aku pengen banget punya resto sendiri. Kamu serius? Serius. Ya kenapa kamu gak bantuin usaha bokap aja? Itu kan lebih gampang, tinggal jalan. Tapi kan kalau punya papa, ya punya papa. Kalau punya aku, ya punya aku sendiri. Soalnya pengen bikin konsepnya yang khas aku gitu. Kalau konsep, nah ini dia nih aku pengen kasih tau. Aku kan suka sesuatu yang berbau princess kan. Nah jadi rencananya aku pengen bikin tuh restorannya temanya princess. Dan namanya rencana ini Prince and Princess dan tagline-nya This Love. Bagus banget tuh bener. Nah makanya aku rencana minta bantuan kamu gitu kan. Kamu kan dari keluarga pebisnis kan. Pasti masalah kayak gini gampang lah. Siap, aku pasti bantuin kamu kok. Thank you. Ciko! Mereka enak-enakan duduk di sana. Cik! Go! Kalian ngapain di sini? Udah, makanan ntar aja di rumah ya. Kan kita kesediain. Kita kesini mau nonton Kak Aldi manggung. Udah, ntar aja, Bunga. Makannya di rumah aja. Aku sama Kak Aldi aja. Ciko, dengerin Om dong. Udah, ntar aja. Kita nonton aja dong, dengerin Om. Kalian berdua kenapa di sini ya? Bukannya seharusnya di rumah kan tante hukum. Gini loh. Apa? Pulang. Sekarang. Pulang. Kakak, belum bayar. Kan kita belum pulang. Udah, gak apa-apa. Mbak, biar nanti saya yang bayar. Kasihan dia gak punya uang. Oh.
Mas. Keren. Lu cuma kasihan sama Aldi. Lu kan nih, Mas, kan mau sama Sakti. Iya, lagunya ya. Itu bikin gue tambah pusing, tuh tambah puyeng. Wah, lagunya enak. Wah, dipecat lagi. Bagus. Kalau mereka liburan di villa kan ada Mang Ipin. Titipin mereka aja. Jangan-jangan rusuh. Terus gue di sini bisa tenang deh sama Rain. Aduh, Tante sekarang mau ngasih tahu kabar gembira buat kalian. Besok kalian liburan ke villa. Nggak mau ah, mending di sini main PS. Aku mau. Tuh, mau kan? Nggak perlu, mau kan? Tuh. Tapi tantenya nggak bisa ikut, nggak apa-apa ya. Nanti aku bilangin papa. Ya udah, oke. Tantenya ikut ya, tante ikut. Tapi nanti kamu juga harus ikut loh. Ya deh. Tuh kan udah datang on time banget, fix udah kayak ojek langganan. Siri aja ngaku deh, Cez, pasti lu pengen kan? Ngapain juga Siri? Satria mana? Gua pecat lagi. Bukan gua pecat sih, gue cutiin secara paksa. Daripada nanti ribet minta pesangon kalau misalnya gue pecat. Itu pelit kan? Ini apa juga? Lo tuh ya udah kena pacaran aja. Putus nyambung. Gua tuh yakin banget, Cez, lu tuh pasti butuh banget sama dia. Lo mau liburan terus jagain 3 kurcaci itu sendirian. Yakin lo kuat, yang ada lo kurus ceking. Iya. Emangnya dia tuh siapa gue? Mau gue telepon nih, gue suruh kesini. Udah deh, kalaupun gue butuh sama dia, gue bisa telepon sendiri. Udah lo pulang sana deh. Udah deh, biarin aja deh, yuk. Gua mahal banget sih lu. Ya, hati-hati. Awalnya aku tak begitu cinta. Kok malah bengong? Awalnya aku dibawa ke mobil barang-barangnya, pinter. Awalnya aku tak begini suka. Halo Rain. Iya aku jadi. Ini udah mau berangkat ke Bunga. Iya sama Satria. Apa sih? Enggak lah, aku kamu lucu sih sembunyi. Ngapain lah, gak macam-macam. Kamu juga baik-baik di Jakarta. Oke, dadah. Udah biar gua aja yang bawain. Bawain semua ya jalan yang ketinggalan. Iya. Aduh, ini 3 kurcaci bisa pada diem gak sih?
sibuk ya. Ini tuh lagi googling mau persiapan bikin konsep untuk resto gue nanti. Kalau lagi sibuk, gue ajakin anak ke depannya. Iya udah bawa aja. Gak apa-apa ditinggal sendiri. Iya, gak apa-apa banget malah. Ya udah sana kalau mau ke depan gih. Anak-anak, siapa yang mau main kemah-kemahan? Saya. Ikut ya, Di. Pada disuruh-suruh. Sepi juga, gak ada 3 kursaci. Gampang pendek. Oh. Yaudah, gue juga. Bukannya gak boleh sih, tapi di dalam kan penuh. Kenapa lagi di dalam villa aja sih, kan jauh lebih nyaman. Gue takut tidur sendiri ya? Ya, gimana ya? Ya gue tidur di sini aja. Boleh, tapi ini ya, abis sarapan ya. Oke. Oke. Janji ya. Tante janji. Janji pakai I, gak nipu pakai U. Iya, janji pakai I,
gak nipu pake U. Kok kamu kesini? Iya, aku mau nemenin kamu sama anak-anak. Boleh kan? Hai anak-anak. Hai. Hai. Hei. Lucu ya? Iya. Lucu banget. Hey, lagi santai kan? Iya nih. Aku pengen kasih lihat kamu konsep resto yang aku mau buat, yang waktu aku pernah ceritain. Oh iya? Jadi ada desain interiornya gitu, ada merchandise juga. Aku kayak ngerekrut orang gitu. Coba aku lihat dulu ya. Lihat aja dulu. Nah, terus masalah tempatnya, kamu udah pikirin? Oh, udah banget. Kamu tahu ini gak sih wilayah Hexagon? Tahu kan, itu tempatnya strategis banget kan? Kayak deket pemukiman gitu, terus deket sekolah juga. Dan tempatnya pas banget sama konsep resto aku yang aku mau buat. Dan di situ ada orang. Pergi yuk. Sayang, kamu gak lihat aku lagi sibuk? Sekarang pokoknya. Sekarang gimana? Pokoknya sekarang, sekarang, sekarang. Kamu tuh keterlaluan banget sih. Sini, ikut tempat sini. Masuk ke kamar ya. Gak gitu caranya. Lagian Chico gak salah kok. Dia cuma nagih janjinya doang. Lo kan udah janji mau ngajak Chico jalan. Lo salah dia dimana? Hah? Emangnya lo siapa? Pakai nasihatnya fiksi segala. Benar tuh. Mendingan lo gak usah ikut campur. Karena ini urusan gue sama keponakan gue. Kenapa? Hmm? Om, aku boleh ngara itu enggak? Tapi kan aku kan mau punya piaraan. Kecil enggak apa-apa deh, Om. Ya? Iya, ntar Om cariin ya. Hore! Yeay! Om! Bantuin dong! Enggak terbang-terbang nih. Bentar. Jangan cuma aja yang dibantuin. Enggak terbang. Iya, arah mata anginnya tuh di sebelah sini. Ya udah dipanjangin sekarang ke talinya. Satria, lihat Chico nggak? Di dalam kamar nggak ada loh. Tahu nggak? Kok bisa nggak tahu sih? Kalau nggak tahu cari dong. Udah, Princess. Kamu tenang aja ya. Masalah Chico biar aku nyari. Iya, cep. Gua ikut. Tapi tolongin jaga Aldi sama Bunga ya. Cari sekarang. Iya. Bentar ya. Go! Chico. Diam. Gerak ya, Om naik ke atasnya sekarang. Gak mau. Bener, Chico, bentar. Mau kemana lo? Gak usah sok jadi pahlawan lo di sini. Masa lo apa sih? Cuma nolongin Chico. Udahlah, lo tuh gak usah pura-pura bego. Gue udah tahu. Lo menyari perhatian Princess kan? Mendingan sekarang lo pergi deh. Biar gue yang masa bocah ini turun. Enggak. Gue percaya sama lo. Apa lo bilang? Gua percaya sama lo. Lo berani sama gue? Lepasin gak? Lepas gak? Lepas.
Songong banget lo ya. Lo nyari gitu. Ciko. Ciko di mana sih? Ciko. Ciko kamu ngapain di situ sayang, turun. Enggak mau. Turun nanti kamu jatuh. Duk jadi milikku. Nakal ya kamu. Kamu. Tadi aku lagi nyari Ciko dan ternyata dia di atas rumah menara. Aku mau nolongin tapi aku dilarang sama Satria dan bahkan dia memukul aku segal. Ya aku heran aja kenapa dia bisa gitu. Kayaknya dia punya suatu rencana buat anak-anak deh. Jangan-jangan dia naksir kamu ya? Ya gak mungkin lah. Jangan bercanda deh. Aku tuh cuma bingungnya gini loh. Kenapa dia segitu sebelnya ya kalau kamu deket sama anak-anak? Pokoknya jangan sampai dia nyelakain anak-anak. Itu bisa bahaya. Sampai. Dia selalu deket sama anak-anak tiap hari. Gue udah gak bisa percayain lo lagi buat ngejagain porakan-porakan gue. Maksudnya? Lo gue pecat. Tuh, gaji lo. Gak gue potong kok. Cepat lagi. Iya. Lagian dia tuh kayak punya niat jahat gitu sama ponakan sama Rin. Jadi daripada terjadi apa-apa nanti, mending gue pecah. Ih, masa sih Satria kayak gitu? Gak mungkin ya? Gak mungkin, Princess. Mukanya aja baik-baik banget begitu, polos kayak gitu. Lo hati-hati nih. Lo tuh jangan sampai ketipu sama mukanya yang polos. Buktinya aja waktu Ciko hilang di villa, yang paling semangat nyarinya tuh si Rin. Gue kenal banget sama Satria. Kayaknya dia gak mungkin deh kayak gitu. Iya, gak mungkin deh kayak gitu, Satria. Justru ya, lo tuh yang harus hati-hati. Jangan kemakan sama sikap baiknya si Ren tuh. Jangan-jangan dia tuh yang ada maksud gak baik sama lo. Gue percaya banget sama Ren. Dia udah janji kok sama gue, dia bakal ngejagain 3 kurcaci. Ya udah, Sat. Siapa tahu si Princess memang bukan jodoh lo. Lu sih, jadi pacar ketinggian standar. Serah lu deh. Halo anak-anak. Nih, Om kesini bawa makanan nih. Ada yang mau? Halo. Om itu datang kesini buat nemenin kalian. Soalnya tante kalian lagi pergi kan? Lagi pada ngapain sih? Om bisa gambar gak? Oh, bisa. Bisa banget. Mau gambar apa? Kuda. Kuda, bisa. Kuda kok kakinya 3? Yang satu lagi kan belum jadi. Tuh, ada kan 4? Gambar Om jelek, kayak orangnya. Kalau Om jelek, terus siapa yang ganteng? Main kamu, Ciko ganteng dikit, yang paling ganteng Om Satria. Hei, Aldi, lagi ngapain? Lagi belajar ya? Ngapain sih kesini? Om kesini itu mau berteman sama kamu. Benar. Kalau gitu, tolong kerjain tugas aku dong, Om. Yang ini. Mau ngetes gue dia. Emangnya gue guru bimbel apa? ini sih, Om udah lupa, sorry. Tapi kalau kamu tanya masalah perhotelan, Om bisa banget. Kamu tau gak masalah internet marketing? Jualan online kan? Anak SD juga bisa. Tinggal mau tes barang, udah gitu diupload ke internet. Tapi kan gak semudah itu. Ya udah deh, kalau gak mau ngebantuin. Kalau Om Satria pasti mau ngebantuin. Dan pasti bisa.
segitu ngambeknya sama gue gara-gara party waktu itu? Gue lagi di rumah princess. Dengar namanya aja gue Infil. Kenapa suara lo bete gitu? Iyalah, gue lagi bete sama keponakannya. Bikin gue kesel dong. Kan gue udah bilang, lo itu gak cocok sama princess. Apalagi ditambah sama keponakannya. Bener juga ya. Ngapain gue bela-belain sama princess kalau gue diginiin terus sama ketiga ponakannya itu? Konsep resto impian princess. Hamster! Makasih ya, Om. Makasih ya, Om. Om kan udah janji. Tapi Om mau Bunga juga janji. Kalau Bunga harus bisa ngerawatnya. Ya? Ciko juga siap, bantuin ngerawatnya. Siap, Om. Yaudah, sekarang buruan masuk, Ki. Ketawan sama Tante. Ya, udah masuk ya. Ngapain di sini ya? Gue cuma belum janji gue sama Bunga kok. Gue udah tenang aja. Gue bakal balik lagi. Gue pamit ya. Rennya mana ya? Udah pulang. Oh, udah pulang. Kalian gak dibanderin Om Ren kan? Enggak. Katanya kemarin Om Satria janji sama kamu kan? Janji apaan sih? Ngomong aja kan, iya. Kok gak apa-apa? Kalau tantenya gak mau kasih tahu? Halo, Rain. Kamu sibuk gak? Jadi gak bisa. Yaudah gak apa-apa, aku ngerti kok. Oke, dah. Aduh, gimana nih? Kamu masih ke kampus. Si keputusnya siapa yang... Aldi, Bunga, Ciko. Sini. Aduh, gimana ya? Kenapa, Tan? Tante tuh bingung, Tante kan masih ke kampus ini. Mesti ngebalikin tugas. Kalian gimana ya? Siapa yang ngejagain ya? Kita kan udah gede, Tan. Ngapain sih jaga-jagain segala? Gak apa-apa sih dijagain. Asal Kak Satria yang jagainnya. Udah deh, gak usah dibahas lagi. Atau gak gini aja deh, daripada ribet, mendingan kalian bertiga ikut Tante ke kampus. Tante juga sebentar kok cuma ngebalikin tugas doang. Tante, aku mau pipis. Kamu temenin dulu, Ki. Temenin dulu ada yang pipis, ya. Kelilin dulu. Tante tunggu di mobil. Iya. Baksonya 3 sama es jeruknya 3 ya. Bawa ke sana ya. Makasih. Yuk, sini duduk. Tante kan udah pesenin makanan sama minuman kan tadi. Jadi kalian jangan kemana-mana, jangan bandel ya. Ali, 2D dijagain. Iya. Oke? Oke. Kalian jangan kemana-mana ya. Aku mau lihat-lihat kampus. Oke. Kita kasih makan Milo sama Mili. Ada yang ngotain kita tuh. Hei, lu ngapain foto-foto kita? Bangun bang. Hei!
deh, kenapa kalian semua tuh gak pernah ada yang denger omongan tante? Bandel banget sih, selalu bikin ulah, terus gak pernah mau dengerin tante. Tante gak tau lagi caranya mesti gimana supaya kalian semua tuh nurut sama tante. Mesti gimana? Aku aja gak tahu mereka punya hamster. Kalian berdua juga nih, kalau punya hamster kenapa gak bilang sama tante? Kenapa gak ngasih tahu tante punya hamster? Dapat hamster dari mana sih? Hah? Ini bukan salah mereka. Ini salah gue. Lo juga. Lo deket sama tiga kurcaci yang ada mereka semua tambah bandel. Mulai sekarang